Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga solat yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akan coba lanjutkan bahasan kita. Sebelumnya saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman siapapun yang bergabung dalam taklim kita di malam ini, baik di masjid ini ataupun bergabung dalam media yang lain, diberikan pahala berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kami dapat laporan sebagian dari kita itu sampai kembali lagi karena tidak dapat mengakses jalan dan sebagainya. Semoga juga pahalanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bergabung bersama kita di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Siapapun hamba yang punya uzur atau bahkan dalam perjalanan tapi tidak mampu menunaikan amalan rutin yang mungkin ia kerjakan, maka pahalanya telah diberikan kepada orang ini, nilainya sempurna sekalipun belum tentu ia bisa mengerjakannya. Karena itu mudah-mudahan siapapun yang punya niat yang baik, dengan niatnya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lanjutkan dulu. Sekarang kita akan coba lebih fokus pada bahasan utama kita karena saya sudah melihat hampir seluruhnya sudah siap bergabung dan telah menunaikan solat. Bismillah. Satu tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini disebutkan dalam Quran surah ke-9 ayat 36 ada 4 yang disebut dengan bulan haram. 4 bulan ini ditafsir kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsir itu maksudnya diterangkan dengan terperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 3197, dengan menyatakan bahwa satu disebut dengan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Teman-teman tolong fokus ya, termasuk Anda yang suka buat kalender. Bulan ke-11 itu tidak disebut dengan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, dan tidak pula Dzulqa'idah. Tapi Dzulqa'dah. Ingat ada perbedaan antara qa dengan qia. Kalau Anda sebutkan Dzulqa'dah, qa'dah, itu disebut dengan ismun marrah. Sesuatu yang cepat, singkat. Jadi kalau saya duduk begini, lantas saya berdiri lagi, itu disebut dengan qa'dah namanya, sesuatu yang cepat. Tapi kalau disebutkan dengan harakat kasrah, qi'dah, itu ismul hayyah, sesuatu yang menunjuk pada aktivitas yang santai, nyaman, tidak berlangsung cepat. Kenapa bulan ke-11 disebut dengan Dzulqa'dah bukan qa'dah? Asal katanya itu qa'dah atau qi'dah artinya duduk. Asal katanya dzul, orang yang duduk. Dzulqa'dah, duduk santai. Umumnya orang Arab sekitaran Hijaz itu sering beraktivitas, di antara mereka keluar untuk berdagang, merantau. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syria, Syam maksudnya. Syam itu sekarang Syria, Jordania, itu kan? Lebanon, kemudian Palestine, ya, dan sekitarannya. Mereka keluar dan disebutkan ini di Quran sudah jadi kebiasaan orang-orang Arab dulu di surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was saif. Nah, mereka biasa keluar tapi pada musim-musim menjelang haji di bulan Syawal yang tadi saya terangkan. Nah, orang-orang yang dikunjungi mulai datang ke Mekah, ke Hijaz. Puncaknya bulan ke-11 semakin banyak yang datang. Akhirnya yang biasa dikunjungi sekarang datang ke Mekah, berkumpul sekitaran Mekah menuju puncak haji. Makanya orang-orang yang biasa keluar akhirnya memilih duduk-duduk santai di Mekah, nunggu orang datang. Duduk-duduk santai, nunggu orang datang menuju puncak haji. Nah, peristiwa inilah karena kebiasaan mereka duduk-duduk santai, menunggu orang datang ke puncak haji, maka bulannya dinamakan dengan Dzulqa'dah,
bulan duduk-duduk santai menunggu orang datang menuju puncak haji. Paham? Baik, jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah, tapi Dzulqa'dah. Bulan hajinya Dzulhijjah, bulan ke-12. Tiga berurutan kata Nabi. Kemudian yang ketiganya bulan pertama disebut apa? Bukan Muharram, ingat Al-Muharram. Al-Muharram. Nanti kita terangkan dalam kesempatan lain supaya tidak terlampau luas. Dan yang keempat Rajab. Rajabun mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada yang ke-6 dengan Sya'ban yang ke-8. Nah, sekarang perhatikan, dari 12 bulan ada 4 bulan disebut bulan haram. 4 bulan ini dijelaskan oleh Nabi di hadis Al-Bukhari riwayat Abu Bakrah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan Rajab. Sebentar, sampai sini paham kita? Halo? Paham ya? Kalau sudah paham, sekarang mari kita lihat korelasinya dengan pertemuan kita malam ini. Dari 4 bulan ini, di antara bulan yang disebutkan, sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Nah, ini maksud saya, karena ketemu pembahasannya bulan Rajab, maka kita naikkan sekarang ke atas. Ada apa di bulan Rajab ini yang harus kita sikapi? 4 bulan ini, di antaranya bulan Rajab, kita berada di dalamnya, disebut langsung oleh Al-Quran dan bahkan hadis sebagai bulan haram. Apa itu haram? Alhamdulillah. Baik. Haram jama' dari kata haram. Haram bentuk jama' dari kata haram. Apa artinya haram? Sudah, kalau tidak tahu cepat katakan ya, yang paling gampang. Apa artinya haram? Allah, masya Allah. Itu aja gampang ya. Baik. Haram jama' dari kata haram. Haram singkatnya segala yang dilarang, hal yang harus ditinggalkan, hal yang harus ditanggalkan. Segala hal yang dilarang, ditinggalkan, ditanggalkan, tidak boleh dilakukan, maka kalimat sederhananya dalam bahasa agama, bahasa syariat disebut dengan haram. Jamaknya disebut dengan haram. 4 bulan ini, baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, langsung disebut dengan bulan haram. Jamak dari kata haram, kata para ulama, tidak ada tafsiran berbeda di sini. Tidak ada perbedaan pendapat. Kata para ulama, seakan-akan penyebutan ini memberikan kesan kepada kita bahwa bulan-bulan ini diistimewakan oleh Allah, diantaranya dengan hadirnya penegasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mulai meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan-bulan haram? Jamak dari kata haram, seakan-akan ada isyarat di dalamnya bahwa di bulan ini kita ditegaskan, diminta langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mulai mengevaluasi diri untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu, bulan evaluasi. Ini poin pertama. Karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika sampai di bulan-bulan ini? Lihat kalimatnya, fokus. Kitab Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab Al-Hanbali, halaman 202 sampai halaman 213. Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab Al-Hanbali, halaman 202 sampai halaman 213. Perhatikan keterangan para ulama ketika menafsirkan kata haram di sini, bahkan dalam bentuk praktik ibadah mereka. Baik itu pernyataannya Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Hasan Al-Basri, juga selainnya. Perhatikan kalimatnya. Dinamakan ini bulan-bulan haram. Ya, sebagai bagian dari jamak kata haram, seakan-akan memberikan isyarat kepada kita untuk berevaluasi diri, mulai meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Jadi begitu Anda masuk ke bulan Rajab,
Mohon maaf, ada sementara orang belum tentu mendapatkan kesempatan di bulan ini karena ajalnya telah tiba menghadap kepada Allah. Anda diberikan kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tujuannya ini? Barangkali diberikan kesempatan ini kepada kita, satu, supaya kita mulai bisa mengevaluasi keadaan diri kita, kebiasaan apa yang telah kita lakukan selama ini yang masuk dalam kategori ini, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seharusnya ditinggalkan oleh kita semua, hal-hal yang seharusnya tidak kita kerjakan. Jadi begitu masuk ke bulan Rajab, semua ini, maaf, dihadirkan kepada kita, salah satunya untuk mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak diperkenankan oleh syariat. Yuk kita mulai. Teruskan. Dzalikad dinul qayyim. Fokus. Dzalikad dinul qayyim. Orang-orang yang terbiasa meninggalkan segala yang dilarang itu, menjauhi segala yang haram itu, maka itulah kemudian disebut oleh Al-Quran dengan ad-dinul qayyim, cara beragama yang lurus, tegak. Qayyim itu satu keadaan yang benar, lurus, tidak bengkok, tidak ada penyimpangan. Di Allah menyampaikan, lihat kalimatnya, dzalikad dinul qayyim, orang yang beragamanya lurus, mengikuti ketentuan agama dengan benar, maka dalam hidupnya tidak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia mengerjakan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita sampai dengan malam ini masih mengerjakan yang haram, masih senang dengan hal yang seharusnya ditinggalkan, masih mengerjakan segala hal yang tidak Allah ridai, maka ada yang bengkok dengan cara beragamanya. Ada yang tidak lurus di sini. Karena seharusnya ciri agama itu, kata Al-Qur'an, dzalikad dinul qayyim, cara beragama yang lurus itu, yang benar ini, di antaranya tarkul haram, meninggalkan segala yang dihukumi haram oleh agama. Yuk sekarang mari kita lihat ujung kepala sampai ujung kaki kita. Fokus pelan-pelan. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh masih salah juga. Hati-hati, kalau tidak tahu katakan apa? Itu paling gampang. Apa fungsi mata? Masya Allah, sudah puluhan tahun belum tahu fungsi mata. Masya Allah. Susah saya. Teman-teman, fungsi mata itu bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Kalau cuma melihat, mata elang lebih tajam daripada kita. Tapi ternyata mata elang tidak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36, posisi paling kanan di pertengahan. Inna sam'a wal basara wal fu'ahda kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia itu, penglihatan manusia itu, dan fikiran manusia itu satu saat akan dihisap, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata elang setajam-tajamnya itu tidak dihisap. Mata kita serendah-rendahnya itu akan dihisap. Karena itu Allah bedakan fungsi mata yang lain dengan fungsi mata manusia. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30. Untuk perempuan ayat 31-nya. Lihat kalimatnya. Wa qul lil mu'minina, katakan bagi pria-pria yang masih merasa punya iman, yughdhu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Palingkan dari yang tidak baik menurut Allah. Jadi ternyata fungsi mata kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Jadi ketika Anda melihat sesuatu yang tidak baik menurut Allah, maka masuk dalam kategori yang ini. Gambar yang terbuka auratnya Allah tidak senang. Tayangan yang membuat kita menjauh dari Allah, Allah tidak senang. Hal-hal yang menghadirkan pornografi, porno aksi, macam-macam, ya, itu masuk dalam kategori haram. Sekarang saya tanya kepada Anda, selama kita hidup, atau jangan selama hidup lah, hari ini saja, berapa kali mata kita sudah salah lihat? Kalikan selama kita hidup dari sejak balik. Ini baru mata. Berapa kali mata kita salah lihat? Persoalan paling utama, perhatikan ini ya, awas, hati-hati, ini rumus dari Quran. Ini rumus dari Quran. Kalau anggota tubuh kita terbiasa melakukan yang baik-baik, baik lawannya apa? Buruk. Jangan katakan wallahualam, ini gampang ya. Baik lawannya buruk. Jadi kalau orang terbiasa mengerjakan yang baik, maka dia tidak akan pernah bisa melirik yang buruk. Sebaliknya, kalau mata ini terbiasa melihat yang buruk-buruk, maka dia tidak akan peka lagi untuk melihat yang baik-baik.
Mata Anda digunakan untuk melihat maksiat misalnya. Mohon maaf ya. Lihat tayangan yang tidak baik, lihat hal-hal yang tidak diperkenankan, gambar-gambar yang tidak elok. Nanti ketika terbiasa seperti itu, maka maksiat itu akan mulai menutup pintu-pintu kebaikan di mata Anda. Quran surah kedua ayat ketujuh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim isyawah. Karena terbiasa melihat yang buruk ini, makanya mohon maaf, melihat mushaf sudah enggak nyaman lagi. Dipakai melihat masjid sudah enggak ada sentuhan. Lihat orang ke masjid tidak ada getaran. Kenapa? Karena terbiasa digunakan melihat yang buruk. Anda tolong cek ya, pulang dari sini coba Anda renungkan. Dalam sehari lebih banyak mana melihat yang baik-baik atau melihat yang tidak diperkenankan? Kalau Anda terbiasa melihat sesuatu yang baik-baik, misalnya senang lihat orang ke masjid, senang lihat orang taklim, ini menunjukkan bahwa mata kita tidak bermasalah. Tapi kalau Anda melihat orang sholat sudah enggak enak, lihat orang mengaji sudah tidak tenang, lihat orang menggunakan pakaian syar'i Anda malah sinis misalnya, ada yang salah dalam penglihatan mata kita. Ini mungkin kebanyakan menggunakan yang haram. Apa fungsi lisan kita? Bicara yang baik-baik tuh udah mulai gampang ya. Alhamdulillah sudah nyambung malam ini. Baik. Teman-teman, apa dalilnya? Oh, wallahu alam. Itulah paling gampang. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia cukup mengatakan yang baik-baik, kalau tak mampu diam. Ternyata fungsi lisan kita cuma dua. Katakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Selesai. Silakan Anda lihat. Katakan yang baik, enggak bisa diam, enggak usah bicara kalau enggak ada yang bermanfaat. Dari sekian kehidupan yang kita jalani, berapa kali lisan kita mengucapkan yang tidak baik? Yang hukumnya haram. Makanya dilarang oleh Allah untuk berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Dilarang untuk mencela, la yashar qaumun min qaum. Dilarang untuk bergibah, la yaghtab ba'dukum ba'da. Maaf, karena lisan ini saat diciptakan hanya ditujukan untuk berkata yang baik. Kalau enggak bisa diam. Silakan cek sampai dengan bulan Rajab ini. Berapa kali lisan kita digunakan untuk melakukan hal yang tidak baik? Hati-hati. Awas, hati-hati. Apa fungsi telinga? Mendengar yang baik-baik. Sudah tahu fungsinya mendengar yang baik-baik, kenapa selalu antum gunakan untuk mendengar yang tidak baik? Gosip masih didengar juga. Saya tanya ibu deh, gosip dosa tidak, Bu? Udah tahu dosa, kenapa dinikmati juga? Hati-hati tuh. Mohon izin Bu ya, kenapa saya tanya ibu? Awas, hati-hati. Karena kecenderungan untuk mendengarkan sesuatu dan berbicara itu ada pada perempuan, tidak pada laki-laki. Saya sebentar ya, saya lompat sedikit saja dulu. Boleh? Oh, jangan, nanti saya keluar dari sini gitu ya. Pembahasannya dulu sebentar. Lihat sini. Ada beda nama laki-laki dengan perempuan di dalam bahasa Arab, termasuk di Quran. Perempuan itu kalau sendirian itu disebut dengan mar'ah. Mar'ah. Tapi kalau banyakkan, dia berubah menjadi nisa. Apa artinya mar'ah? Mar'ah itu seakar dengan kata muru'ah asalnya. Yang punya setidaknya tiga arti. Pertama, cenderung senang dengan keindahan, sesuatu yang tampil indah. Makanya kalau antum misalnya, mohon maaf, lihat istri atau anak perempuan senang dengan keindahan, nyaman, itu normal. Ya, beda kecenderungannya. Anda keluar laki-laki, pakai pakaian, sebagian gak kesetrika, jalan aja. Kelihatan istri Anda, ganti. Normal. Ya, antum bangun dari tempat tidur, biasa saja. Tapi perempuan tidak, dia lihat, dia bereskan, dirapikan, indah, itu normal. Ini. Kedua, senang dengan tampil terhormat. Ya, tampil terhormat. Jadi selalu ingin menyeimbangkan dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, ini yang paling antum harus catat. Kata muru'ah juga bisa berarti, mohon maaf, punya nilai sensitivitas yang lebih. Beda, ya. Makanya sering diilustrasikan, ya mohon maaf, dalam bahasa Arab ada peribahasa mengatakan al-mar'atu kal-mir'ah. Tulisannya sama. Mar'ah kal-mir'ah. Tulisannya sama, cuma harokatnya beda. Ini mar'ah, ini mir'ah. Perempuan itu layaknya seperti cermin sifatnya. Cermin. Dia senang dengan tampil keindahan. Makanya silahkan periksa. Wah, mau berangkat, pakai cermin dulu, lihat. Kadang nanya sama antum, "Pah, yang bagus mana ya? Hijau atau merah?" Masya Allah. Kata antum, "Hijau mah, kayaknya merah." Ya, Masya Allah. Padahal nanya, tapi pakai beda. Masih mending kalau pakai merah, begitu keluar, kuning, Pak. Allah, ini nih,
ya. Baik, belum cukup tuh, turun dari mobil, spion lihat lagi, masuk masjid ada kaca, lihat lagi, itu normal. Normal, senang dengan tampil keindahan, terhormat. Tapi ingat, dia punya sensitivitas yang sama dengan cermin, mirip-mirip. Kalau ada cermin, saya lempar sampai dia pecah, kemudian saya gabungkan lagi, bisa nggak digunakan untuk bercermin lagi? Jangan salah, bisa. Tapi dia tidak bisa memantulkan bayangan yang sempurna. Persis seperti perempuan, kalau dia terlukai, dia bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang telah dialami. Ini poinnya. Saya nggak tahu itu mungkin Anda, tapi ini dari bahasa Arab begitu. Ya, Anda hidup berumah tangga 15 tahun, nggak ada masalah. Begitu ada satu persoalan, rekening listrik bermasalah 15 tahun yang lalu, itu diingat kembali. Papa memang dulu begitu, begini, 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 rinci, Pak. Demi Allah saya katakan. Tenang Bu ya. Tenang. Nanti ada bahasan untuk laki-laki, tenang aja Ibu, tunggu ya. Tapi yang mau saya sampaikan, ini poin, apa kaitan dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan pembicaraan? Nih, nisa. Apa artinya nisa, Bu? Itu sudah salah. Kalau tidak tahu, katakan. Nah, itu paling gampang. Apa artinya nisa? Oh, Masya Allah. Ini, nisa itu bukan perempuan. Nisa itu perempuan-perempuan. Jadi banyak. Ini sendirian, ini banyak. Sampai ada surah An-Nisa. Surah keempat ayat 34 itu, baik intinya ayat 34, lihat kenapa disebut dengan nisa, karena ini asalnya seakar dari kata nasa, yang mudah mengeluarkan apa yang dirasakan, mudah cerita dan mudah tersentuh. Seakan-akan ingin memberikan gambaran, mohon maaf ini Bu ya, perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian, itu kalau sudah kumpul dengan teman-temannya bisa cerita. Dan kadang yang paling fatal tidak terkontrol lisannya. Saya beri contoh, ciri istri salihah itu cuma dua. Cuma dua. Quran surah 4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Dan ini intinya kenapa disebut surah An-Nisa. Fassalihatu, maka istri yang salihah itu, qanitatun, dia taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya. Tolong catat kalimat saya ini Bu ya. Ini keterangan-keterangan yang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Surganya perempuan itu Masya Allah, begitu mudah banyak ditemukan di rumah. Anda taat pada suami, pada yang baik-baik, itu pahalanya banyak. Mah berhijab ya, alhamdulillah insyaallah. Baca Al-Qur'an ya, insyaallah. Menghafal ya, insyaallah. Ikut ta'lim ya, insyaallah. Kita malam tahajud ya, insyaallah. Maka perhatikan hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi menyampaikan di sini, perhatikan kalimatnya. Idza shallatil mar'atu shalataha. Kalau ada istri itu seorang perempuan cukup salat fardu saja, enggak pernah salat sunnah. Wa shamat shamaha, dan dia puasa Ramadan saja, enggak pernah puasa sunnah. Wa hafizat farajaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, dia tidak selingkuh. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia menaati suaminya pada yang baik-baik yang dimintakan. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan semacam ini di hari kiamat saat hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung masuk ke surga aja dari pintu manapun yang kalian inginkan. Masyaallah. Enggak cukup dengan amin, lihat dulu itu prakteknya. Turunkan. Jadi ketika Anda bikin menu kompak di rumah, ya lakukan. Ingat Bu ya, pada yang baik-baik. Konita itu pada yang baik-baik. Tapi kalau suami minta pada yang tidak baik, Ibu boleh tolak. Tapi dengan cara yang lembut. Mah, ini Papa ada family gathering. Ya, tapi tolong nih, yang lain gak ada yang pakai hijab. Cepat dulu lah, barang 30 menit. Masya Allah. Anda boleh tolak. Tapi dengan cara yang lembut. Pak, ini sudah 30 tahun amanah dari mama almarhumah. Supaya dipakai. Gak terbayang kalau dicopot, bagaimana saat dicopot itu Allah mewafatkan mama. Pertanggungjawabannya seperti apa? Lebih baik Pak kehilangan rezeki dunia yang sedikit, dan Allah Maha Adil, tentu akan diganti dengan lebih baik lagi. Apakah tidak lebih baik kalau kita pertahankan saja, mungkin jadi syiar untuk yang lainnya. Itu lembut Bu, boleh ya. Tapi ingat, menolaknya itu dengan cara yang lembut, halus. Hati-hati, jangan cari persoalan. Tolong copot dulu mana, paling 30 menit. Apa? Teman-teman, apa kaitannya dengan bahasan kita? Lihat, yang keduanya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan dia mampu menjaga nama baik suaminya, terlebih ketika tidak sedang bersamanya. Ini poinnya. Bima hafizallah, yang sudah Allah jaga. Awas hati-hati ya. Allah menyampaikan di sini, aib rumah tangga itu, kata Allah, akan dijaga selama Anda tidak buka. Sampai kiamat tidak akan diungkap.
Jadi kalau terjadi kejadian di malam hari, kata Nabi, siangnya jangan menyebar. Seperti terjadi kejadian di siang hari, malam selesai. Jadi kalau aib rumah tangga Anda menyebar keluar, Anda jangan salahkan yang menyebarkan. Anda yang keliru, Allah sudah jaga, kenapa Anda buka? Itu poinnya. Tapi kenapa ini ditekankan di surah An-Nisa, dikhususkan pada perempuan, padahal menjaga nama baik keluarga juga bagian dari tanggung jawab laki-laki, karena umumnya perempuan punya sifat yang tidak dimiliki laki-laki ini. Memang judulnya taklim, ketemuan. Masya Allah, waktu apa kabar? Alhamdulillah baik, masih sehat, sehat, keluarga baik, suami bagaimana? Di situ masalahnya ya, aduh. Oh gitu ya, ih nggak nyangka ya, nyangka tuh, lucu lagi ini nih. Ah ini berapa kali Anda terlibat dalam peristiwa itu? Kadang-kadang kita sibuk membicarakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Haram, tangan haram, kaki haram. Maka malam ini kita mesti berubah. Anda butuh berapa malam lagi untuk meninggalkan yang haram? Demi Allah saya katakan, ada orang-orang yang sudah menghadap Allah gak punya kesempatan berubah. Makanya ketika mereka menghadap kepada Allah sampai hari kiamat, ada yang di alam kubur, ada yang di hari kiamat dan saat hisab, mereka mengatakan fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, tolong berikan kesempatan sekejap aja untuk balik lagi ke bumi, saya ingin berubah dan menjadi lebih baik lagi. Tinggalkan yang dilarang, jauhi yang haram, berikan kesempatan ya Allah. Ada orang gak punya kesempatannya, menangis menyesal untuk balik lagi. Anda malam ini masih punya kesempatan. Kalau Allah berikan sampai malam ini, Anda masih mau mengerjakan yang haram juga, Anda butuh berapa malam lagi untuk berubah? Poinnya. Maka kita bisa mendapatkan malam ini di Rajab. Salah satunya supaya kita mau berubah. Lihat teman-teman, ini yang paling penting. Bahkan ulama menyimpulkan dari riwayat ini, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas, ketika Allah menegaskan kalimat haram di sini, ingin menekankan sifat keharamannya. Ketika itu ditekankan kemudian ada yang sengaja melanggarnya, maka dosanya dua kali lipat dibandingkan hari biasa. Ingat, ketika sesuatu ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ada orang melanggarnya, maka dosanya bisa dua kali lipat dibandingkan hari biasa. Paham? Nah, karena itu coba cek. Jangan-jangan sampai dengan di bulan ini, hari ke-19, kita tidak sadar berbuat sesuatu yang salah sesungguhnya. Ayo evaluasi. Evaluasi. Orang jahiliyah saja, orang jahiliyah nih, itu kalau sudah masuk ke bulan-bulan ini, di bulan Rajab misalnya, ini orang jahiliyah, itu mereka membuat konsensus kesepakatan, sepakat untuk tidak melakukan tindakan kriminalitas, pembunuhan berhenti, mereka kencatan senjata, sepakat untuk tidak saling melukai, masya Allah, celah mencela berhenti. Jadi kalau dicela di bulan ini, kamu begini-begini, ya ntar saya balas bulan depan deh. Bulan depan lupa dia. Ya. Ini poinnya, orang jahiliyah saja, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, kalau sudah masuk ke bulan ini, maka dia mencoba menghindarkan dari perbuatan yang dilarang. Kita sudah bebas dari zaman jahiliyah. Dikeluarkan dari situ. Nabi kita ada, tuntunannya lengkap. Masya Allah, mengerjakan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang jahiliyah. Ada yang tidak tepat di sini. Awas hati-hati. Ya, di bulan Rajab ada yang mencuri, orang jahiliyah saja enggak mencuri, antum mencuri. Berarti antum lebih dibandingkan orang jahiliyah. Zaman jahiliyah tidak ada yang bunuh, sekarang ada orang membunuh. Zaman jahiliyah tidak ada orang yang melukai, sekarang ada yang melukai. Ada yang salah cara berpikirnya. Orang pulang dari masjid baru sholat subuh, motor mepet, siram air keras, la haula, enggak pernah dilakukan oleh zaman jahiliyah. Silahkan cek. Orang masuk naik ke angkot ditodong, kemudian disandera, la haula wala quwata illa. Enggak pernah dilakukan oleh orang jahiliyah. Ada yang salah di situ. Diingatkan malah marah, diingatkan malah sewot, la haula wala quwata illa billah. Saya juga bisa beli kelas kamu. Kamu bukan kelas saya, diingatkan repot gitu kan. Ada sesuatu yang salah di situ. Ayo enggak usah tunjuk orang lain. Satu nunjuk orang lain, tiga kembali ke kita. Jadi kalau sudah masuk ke bulan ini, yang harus dilakukan teman-teman sekalian, mohon maaf, coba evaluasi diri. Barangkali ini menjadi malam terakhir untuk kehidupan kita. Ya, jadi tolong, Allah tidak memberikan kesempatan-kesempatan kecuali untuk kita berubah dalam kehidupan. Paham?